Semangat anggota Dharma Wanita se-Jawa Barat tembung di rangkaian lomba vokal grup di Aula Korpri Poerebo isuk-isuk. Beda jeng sababaraha tahun samemehna, lomba vokal grup kiwari jejerna religius nyaeta ngahaleuangkeun Asmaul Husna anu dieuluan ku 15 patandang. Minangka tarekah pikeun ngahangkeutkeun kakompakan garwana ASN sarta ngaranjatkeun kasadar kana ragemna suku, budaya, basa sarta agama, Dharma Wanita se-Jawa Barat ngokolakeun lomba vokal grup anu beda nyaeta ngaheulangkeun 89 asma Allah atau Asmaul Husna. Tekurang ti 15 grup vokal anu ngawengku 5 patandang ti wawakil OPD se-Jawa Barat, sarumangat naker ilu biung di naeta lomba bari diraksukan busana muslim anu sarimbag. Aransemen musik naoge diolah leuwih endah sangkan ngirut panitenan girang pangajen Katut anu lalajo. Eta grup vokal anu 15 teh marebutkeun hadiah anu jumlahna 20 juta anu ditatahargeun ku Gubernur Jawa Barat kalawan genep kategori pinunjul, nyaeta pinunjul kahiji, pinunjul kadua, pinunjul katilu, pinunjul harapan hiji, turta pinunjul harapan dua, turta pinunjul harapan tilu. Kan program kerja bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu selalu tema-temanya yang mendidik gitu, apa saja, apakah itu lomba, apakah ada sosialisasi, apapun yang sifatnya mendidik ya kita pakai jadi program kita. Lalu yang untuk sekarang ini ya kita coba melantunkan Asmaul Husna gitu. Persiapannya itu kan program kerja DP3 AKB ini, jadi pemerintah, jadi kita melaksanakan program kerja sudah bikin dari tahun-tahun yang lalu. Lalu sekarang pelaksanaannya memang persiapan untuk hari hanya 2 bulan. Untuk bentuk apresiasinya sendiri apa hadiahnya itu ada apa? Hadiahnya itu yang untuk memperlombakan 20 juta dari Pemprov Jabar, dari Pak Gubernur. Nanti dari BJB juga sebagai sponsor ada, itu ada hadiah. Sestuna lain ukur marebutkeun hadiah duit anu nitih 20 juta, tapi ku ngaheuleangkeun Asmaul Husna, sakumna anggota Dharma Wanita bisa leuwih mikawanoh mangpirang jenengan Allah anu jumlahna 89. Lomba ini tiap tahun kita mengadakan, tapi temanya beda-beda. Tema kebetulan hari ini, tahun ini dengan tema yang agak religius, terutama ambil tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah respon dari Dharma Wanita OPD Kota dan Kabupaten sangat signifikan sekali dan juga antusias. Tujuannya memilih tema Asmaul Husna ini untuk apa? Temanya untuk membangkitkan istri-istri aparatur sipil negara, bahwa kita itu agama itu bermacam-macam, ada suku, bahasa, persatuan, demi mempersatukan kekeluargaan dan mengetahui bahwa 99 nama-nama Rasulullah itu yang sangat baik sekali, insya Allah, jadi bisa dipahamin oleh ibu-ibu istri aparatur sipil negara. Dari 1, 2, sampai 6 ya baru tampil, alhamdulillah saya sangat gembira sekali ya. Mudah-mudahan ini harus disosialisasikan kembali ke kota dan kabupaten, terutama OPD yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pihakna nataharkeun eta lomba jero 2 bulan katompernakeun. Eta kagiatan teh dipiharep bisa dilakonan kalawan mayeng turta leuwih ceuyah deui lantaran diiluan ku sakumna anggota ti sakuliah kota turta kabupaten di Jawa Barat. Dinda Rizkiana, Budi Hartati, Bandung TV.